guys, kembali bersama dengan Cipek Vlog. Sudah lama kita agak aktif. Kemarin habis ketemu Iser, lalu ketemu Jejo. Di sini ada event buatan teman-teman Jogja. Kebetulan yang kreator di sini adalah saya sendiri bersama Gabriel Bayu, Vakansi Putra, lalu ada juga Tinton dan Mario Kurniawan bekerja sama dengan Jarum, Elezone, Tukutu Komunion dan juga Plaza Barukmo. Sekarang kita langsung aja check this out. Ini hari ketiga keramaian Solo Vacation, kita lihat. Ya itu. Masuknya susah, men. Jadi hari pertama kemarin yang datang hampir 15.000 orang indoor dan 3.000 orang outdoor. Hari kedua 32.000 orang indoor dan 3.000 orang outdoor. Sekarang kita langsung aja cek ke dalam, men. Sistem buka tutup, bosku. Jogja menggila, men. Nah, kali ini kita cuma review beberapa booth karena ada sekitar 60 tenan di sini. Jadi kita akan review 4 brand lokal yang menurut saya the best. First, Populine. Kita cek yo, yang namanya Populine. Ini gangnya macet semua ini. This is guys, jadi lokal brand pertama yang saya review di Solvac. Jadi kalau teman-teman ingat di Wall of Fate, saya review sekitar hampir 15 brand lokal sampai 2 part. Nah kalau di Solvac kita review 4 doang, salah satunya Populine. Ini Populine-nya mau wakili mana nih? Berdua. Wah berdua, nah ini dia. Om gimana mana? Kenalin dulu, kenalan. Namanya siapa, Mas? Alex. Alex. Populine itu kalau boleh tahu dari mana, Mas? Dari Bandung. Dari Bandung ya? Iya. Bandung atau Jakarta, Mas? Bandung. Bandung ya? Dari Bandung. Nah, ini temanya kalian bawa apa sih sini? Streetwear kah? Atau artwear? Atau gimana? Atau casualty words aja ya? Words, banyaknya words. Words ya? Iya. Jadi, kayak mirip-mirip sama apa? La juga ya, apa? Ya juga ya. Ha. Ya juga ya versi Indonesia mungkin. Ya. Wow, ini versi luar ya? Versi iya. Yang spesial di Soul Vacation apa hari? Wah, ini sneaker tadi. Wah, ini bor. Kita lihat. Ini rilis sneaker Zedik ya. Sizing gimana sizing? Sizing lokal kita. Jadi populer sneaker Zedik ini saya pakai di hari pertama kemarin on fit yang di Zebra Cos. Nah, ini contohnya keren sih. Harga berapa, Mas? Kalau event 100, reguler 135. Bawa murah ya? Iya. 100.000? 100.000. 100.000, Bos. Bukan. Reguler 135. Jadi kalau mau beli online 135. Reguler. Terus ini ada ini ya. West bag ya. Never for money, but for passion. Padahal bagi saya passion is full shit. Bah. Eating is a probably my favorite sport. Oleh saya jelas bukan. Bagi saya olahraga paling enak di kasur. Enggak, saya di kasur main guling, coy. Maaf ya. Jadi Populine, kalau tokonya dari mana di Bandung? Trunojoyo nomor 6. Wah, oh, anak Trunojoyo toh? Iya. Woi, anak Trunojoyo ternyata anak gaul Bandung. Berarti besok kalau Solvac Bandung ikut dong? Ikut. Pasti dong? Kalau dokter ngundang. Oh ya pasti ngundang. Lokal Prat ya? Ingat ya teman-teman yang sneaker Zedik, bisa beli Populine 100.000 hanya di Solvac. Nah. Thank you ya, Mas. Thank you. Mas siapa tadi? Alex. Alex, Instagram apa, Mas? Instagram Populine. Buka Instagrammu. Oh, Instagram. Populine udah terkenal. Kamu aja. Gak main ya, Dok. Oh, gak main Instagram. Iya, Prankster mainmu. Prankster. Oke, okay, siap. Mainnya MC. Yo, check this out, man. Nah, ini adalah Hordi Cupcakes. Kenapa yang spesial dari Hordi Cupcakes? Kalian pasti ingat Soul Vacation yang kita buat. Yang pertama, dia tuh kolaborasi pertama dengan Fast. Lalu kedua, kita kolaborasi dengan Stis. Yang terakhir dengan Hori Cupcakes, spesialnya dia menggunakan ilustrator terkenal dari Jakarta bernama Kevin Laguna Tamba, ex anggota Gifon Army yang sekarang menjadi ilustrator keren. Kita lihat nih barangnya. Nah, ini ya, full print shirt. Ini ada Jordan Travis Scott, Cotton Pace, Yeezy Waverunner 700, Waterspoon. Ini kemeja full print keren. Harganya nih berapa, Mas? 300. Ini ownernya mana ini? Mau masuk vlog kok gak ada di mosi saya.
Owner ya? Owner ya? Iya, iya. Namanya siapa? Kenalin diri, Mas. Halo, saya Krisna, Mas. Owner dari Horny Cupcakes. Horny Cupcakes. Kenapa namanya Horny Cupcakes? Kamu hornian, Mas. Yoi. Kenapa enggak namanya Sange Cupcakes? Sange Cupcakes. Oh, iya. Nah, terus nih saya mau tanya nih. Ini dari mana? Iya. Brand mana ini? Dari Semarang ini, Dok. Dari Semarang. Dari Semarang. Harganya berapa kok keren ini? 395. 400.000. 400.000. Lokal brand bukan kaleng-kaleng. Lokal brand bukan kaleng-kaleng. Kaosnya mana habis? Kaosnya yang Soul Vacation. Iya. Habis. Oh, gimana toh yang pesanan saya mana? Ada. Coba kita lihat, oh. Ada. Ini contoh, kaosnya sold out, tinggal hoodie sama kemeja, rare. Reselling game ya berarti habis ini ya. Iya, yang Justip banyak banget kemarin. Ya inilah efeknya kalau kolaborasi dengan Solvac. Brand lokal berikutnya mana yang kolaborasi sama Solvac? Entahlah. Yo. Mana kaosnya? Ada? Hoodie-nya aja, hoodie-nya. Nah ini adalah hoodie Solvacation. Keren, harganya berapa? 400 ribu. Kalau kalian nggak bisa ke Solvacation, belinya di? Di online Instagramnya horny.cupcakes_. Lokal pred berarti ya? Lokal pred dong, okay. Ini kaosnya ini yang kita pakai. Oke, okay, kita lihat. Bentar, dicem dulu. Nih, horny cupcakes, ini kaosnya. Kaosnya. Nah, tasnya mana tasnya? Tasnya. Ini ada tasnya juga nih. Shoulder bag dan ada waist bag. Oke, okay. Mantap ya. Mantap dong, lokal pred. Berarti Solvacation berikutnya ikut nih? Wah, wow, pasti. Aku 3 boot dok. Wah, kalau gak 10 boot, Mas. Oke, siap, 3 boot. Nah, setelahnya kita geser ke brand lokal ketiga yang kita review. Ini pertama kali mereka ikut di Solvacation. Lane Socks. Mas, Lane Socks ada perwakilan yang Mas Bro? Lane Socks ada bisa perwakilan wawancara vlog bentar? Silakan. Oke, ini dengan siapa? Dengan Zidan. Owner. Ya, bukan. Siapa? Saya pendesainnya. Apa? Desain. Lane Socks itu dari mana, Mas? Dari Bandung saya. Dari Bandung juga? Dari Bandung. Dari Bandung. Keistimewaan Lane Socks dibanding socks lain apa, Mas? Desain tersendiri. Jadi kita custom ya. Gimana? Lokal desainnya lokal. Oh, terus? Saya buat apa? Cari inspirasi dari motif-motif dari Indonesia itu. Contohnya gimana, Mas? Yang bisa ini. Tunjukin. Nah, yang ini motif tribal dari Baduy. Dari Barat? Baduy. Suku Baduy. Ya. Wow. Ya, kamu risetnya gimana ini? Jadi saya cari inspirasi tentang suku-suku yang di Indonesia. Saya terapin di desain ini, kos kaki ini. Wow, harga berapa nih? Ini 50.000 per piece. Ya lur, bos, kita shoot satu-satu nih. Ini dari suku mana nih? Ini dari Tanah Toraja gitu kalau nggak salah. Tanah Toraja. Ya. Nih, yang ini custom sih, saya bikin sendiri. Ya. Ini tadi Baduy. Ini Baduy. Ini mana? Nah ini tribal mana ya? Tribal aja. Ya. Ini mana? Yang ini dari Padang itu. Lupa kau. Padang, Padang. Padang. Ya. Kok keren ya kamu ya? Gila nih harganya berapa tadi? 50.000. Terus ini ada print shirt juga. Ini dari Lion juga. Apa dari mana? Santai. Coba lihat. Ini lokal print lagi dari Senai. Ya. Harganya berapa? Ini 150. Wow, murah coy. 150.000. Harga asli 200 sih di bawah. Oh, harga aslinya 200.000. Diskon berarti. Kalau enggak bisa ke Solvac dapatnya di mana? Ya. Kalau enggak bisa di sini enggak dapatnya mana? Official store kita. Web Instagram ini. Oke, okay. Thank you ya Mas ya. Oke. Yo next. Rame. Hey bosku, saya syuting vlog bentar bos. Ini ada generasi tersangka, monggo di shoot. Ini ketua Trevoil Semarang. Ini gak jelas orang mana. Di sini kayaknya pengangguran. Nanti kalau ketemu dua orang ini tolong digusur aja sama digebukin. Mas Arex, Mas Bro, Trevoil Semarang bos. Saya nggak pakai Adidas. Yo, kita ke sana ya. Yo, kita sekarang bakal ke brand lokal dari Klaten. Namanya siapa Mas? Tegar. Di RSA sebagai apa? Saya sebagai shopkeeper. RSA itu muncul tahun berapa, Mas? 2012.
2012. Ya. Apakah benar RSA itu dari Klaten? Iya, dari Klaten. Singkatan apa RSA itu? Real Street Assault. Real Street Assault. 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 Ya. Assault. Anjay. Terus ini sebenarnya roots-nya di skate. Iya, di skate sama komunitas graffiti, hip hop. Mungkin kita dari komunitas-komunitas di jalan. Oh, street Bapak ya? Street. Tapi emang benar RSA itu muncul dari street ya? Iya. Ownernya kalau boleh tahu namanya siapa, Mas? Mas Bucek Hanif. Coba bisa brand-nya kayak apa, Mas? Tolong bisa dilihatin. Ini harganya berapa, Mas? Sampai 150 sampai 200. Kalau di Klaten bisa didapatin di mana? Di RSA Store. RSA Store di mana ya. Itu? Di daerah Bramen. Daerah Bramen. Iya. Pokoknya Klaten Pride berarti. Iya. Klaten Pride. Kita bisa cek di Klaten Pride, saudara-saudara. Itu aja guys, 4 brand karena waktunya sangat terbatas. Habis ini nanti kita cek food outdoor. Kalian bisa cek keramaian food outdoor dan jangan lupa tunggu Soul Vacation berikutnya di Jakarta di Stadion GBK. See you there, man. See you Cifeng Vlog.